gue udah datang aja nih jam segini. Iya. Yeah. Jutek amat, Bos. Eh, udah masuk, Guys? Iya, gue juga denger kali. Taruh dong HP-nya. Iya, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, guys. Kesempatan emas nih. Si Widya kan ninggalin HP-nya di tas. Ambil ah, kan lumayan. Eh, lu mau beli apa, Wid? Kalau lu? Ye, yeah, biasa gua mah es buah HD. Udah deh, tolong mesinin gua ya. Nanti gua cariin tempat duduk dulu. Oke. Okay. Tri, sini. Di sini juga. Gabung ya? Iya, juga aja. Ngapain di sini sendirian? Gua lagi nunggu si Fatima, dia lagi beli teh jus. Juga toh. Oh iya. Eh iya, tadi nih gue sekalian beliin roti. Kasih. Oh iya Tri, lu gak beli makanan? Kagak, gue mah tadi udah makan. Oh iya udah. Tadak kimas, tadak kimas. Iya ya, lalu berdua sosok ini tadak kimas. Yeh, sirik tanda orang tak mampu. Iya dah, abang mengikut. Lu berdua kenapa? Lu yang kenapa? Ya, abang. Set, lu, ting mah, katanya harus colok aja. Ya, diem lu, gue pengen makan. Eh, udah abel nih. Kelas yuk. Yuk. Ayo pulang. Eh bentar, gue ambil HP dulu buat pesan ojek online. Hah, HP gue mana? Ayo, emang tadi taruh di mana? Iya, mah jangan kayak gitu, bantu cariin kek. Emang tadi taruh di mana? Iya banget kok, gue taruh sini, lu lihat kan? Iya sih, coba tanya Kak Em. Tri, sini dah. Apaan sih teriak-teriak? Ada apaan sih Widya? Ini lu lihat HP gue gak sih? Enggak, emang kenapa? HP gue hilang. Hah? Kok bisa? Kenapa? Gimana dong, Tri? Bantu mikir dong. Nanti kalau gue dimarahin gimana? Ya udah lu tenang dulu sekarang. Kita cari jalan keluarnya. Kalau gimana kalau misalkan lu gue antar pulang. Kalau enggak antar lu gue pesenin ojek. Bukan gitu. Masalahnya paper gue ada di sana. Terus nanti kalau bapak gue marah gimana? Bukan masalah balik ya. Ya udah sekarang mendingan lu pulang dulu. Biar ntar gue minta bantuan kepada anak OSIS buat nyari HP lu. Gimana? Udah deh, thanks. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Eh, lu Wid. Ada apa? Lu gak biarin gue masuk dulu. Oh iya iya iya. Ayo. Jadi gimana, Wid? Gak apa sih, gue kesini cuma pengen curhat aja. Oh, curhat. Kenapa tuh? Jadi, semalam tuh orang tua gue marah gitu, gara-gara HP gue hilang. Oke, maaf ya, kemarin tuh gue udah sempet hubungin OSIS, tapi kata mereka tuh mereka belum sama sekali menemukan info tentang kehilangan HP lu. Gimana, Tri? Gue kesini cuma pengen curhat aja sih, soalnya dari semalam tuh orang tua gue kayak marahin gue gitu. Terus gue jadi gak betah, yaudah gue kesini. Walah. Oke, gimana kalau gini? Gue pengen ngasih lu sesuatu. Boleh. Tapi lu harus pilih satu. Boleh. Lu pilih sesuatu yang ada di tangan kiri gue atau sesuatu yang ada di tangan kanan gue. Boleh. Tangan? Kanan. Gak boleh. Kiri. Oke, sekarang gue punya penawaran yang lain. Boleh. Tapi lu harus pilih satu. Boleh. Lu pilih sesuatu yang ada di tangan kiri gue atau lu kantong kiri gue. Lo kan celana lu gak ada kantongnya. Anggap aja ada. Kantong kiri. Celana gue kan gak ada kantongnya. Yaudah, tangan kiri. Oke, tapi gue punya penawaran yang lain. Boleh. Tangan kiri atau kantong kanan. Celana lu kan gak ada kantongnya. Yang ini ada. Yaudah, kantong kanan. Kantong kanan
atau tangan kanan? Tangan kanan. Gak boleh. Kantong kanan. Kantong kanan atau tirai nomor 3? Tirai? Sebelah mana? Anggap aja ada. Tirai nomor 3? Tirai nomor 3 atau tirai nomor 14? Tirai nomor 14. Yakin? Iya. Yakin? Iya. Tirai nomor 3 atau tangan kiri gua? Loh, kok balik lagi? Pilih satu. Ah. Yang mana? Tangan kiri lu. Yakin? Oke, tangan kiri. Oke, tangan kiri gua? Iya. Atau tangan kanan gua? Ah. Pilih satu. Tangan kanan lu. Yakin? Kita udah kenal selama 3 tahun dan sebenarnya yang ngambil HP lu kemarin itu sebenarnya gue. Hah? Jadi sebenarnya lu yang ngambil? Iya. Serius? Enggak lah. Hei, lu mah. Ya udah gue bikin teh dulu ya. Oh, iya. Wih, dia lu pulang naik apa? Biasa, naik motor. Kalau naik motor tuh lewat mana? Lewat Pemda. Oh, lewat Pemda. Nih, biasanya. Ini gue kasih tau dia nih. Tau gak sih, kalau misalkan di Pemda itu setiap hari Senin sama hari Selasa, itu tuh banyak banget polisi. Jadi, menurut gue sih... Wait, gue boleh ngomong sama lu gak? Kenapa, Bay? Anu, gue mau ngomong segini nih. Apa ini? Bay Haki, kenapa lu gak bilang dari awal sih? Sebenarnya gue udah mau bilang dari awal, Win, tapi gue takut sama Kak Ros. Baru ini ya gue berani untuk membela kebenaran. Assalamualaikum, kalian apa ngeliatin gue? Kenapa bisa ngelakuin ini, Ros? Kok lu ngerekam gua sih? Kenapa? Gua ngebela kebenaran. Gua liat HP-nya Widya di... Ada apa ini ribut-ribut? Ini, Pak. Si Pak Ros ngambil HP-nya Widya. Iya, Pak. Udah dari 2 hari yang lalu. Walaupun teman kita membuat kesalahan, kita tidak boleh bermain hakim sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang selalu memaafkan sesama saudaranya. Amanat dari video ini adalah akan ada sekelompok dari umatku yang membela kebenaran dan mereka akan mendapatkan ketetapan dari Allah dalam keadaan kemenangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.